Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu bapak semua. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan kami, anak petani alahan panjang. Hari ini hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023. Untuk posisi saat ini kita berada di Pasar Pusat Sayur Mayur Alahan Panjang, Sumatera Barat, Kabupaten Solok, Kecamatan Lembago Manti. Dan seperti biasanya kita akan membagikan informasi mengenai harga sayur mayur saat ini dari pasar alahan panjang, yang mana harga yang kita sampaikan adalah harga jual pedagang di pasar ini. Nampaknya untuk hari Rabu ini ada kabar yang kurang mengenakan, baik dari harga si cabai merah ataupun harga si bawang merah. Dan untuk itu, bagi ibu bapak atau teman-teman kami, agar tidak ketinggalan informasi terbaru atau update terbaru dari kami anak petani alahan panjang, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya, kemudian like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan bagi yang sudah, kami ucapkan terima kasih ya yang sebanyak-banyaknya. Dan kita mulai dulu dari harga bawang merah hari ini. Kita mulai dari ukuran yang paling terkecil atau istilah disebut ampera. Untuk hari ini berkisar di angka 12 sampai 13.000 rupiah per kilonya untuk ampera yang paling terkecil ataupun ampera halus. Kemudian untuk ampera meja untuk hari ini berkisar di angka 13 sampai 15.000 rupiah per kilonya. Sedangkan untuk harga bawang merah dengan ukuran sedang ataupun menengah halus untuk hari ini laku di kisaran harga 15 sampai 16.000 rupiah per kilonya, sedangkan untuk menengah kasarnya untuk hari ini laku di kisaran harga 16 sampai 18.000 rupiah per kilonya. Jadi untuk harga bawang merah baik ampera ataupun dengan ukuran menengah hari ini ada penurunan sekitar 1.000 sampai 2.000 rupiah per kilonya untuk harga si bawang merah. Kemudian untuk harga bawang merah dengan ukuran besar, kita mulai dari yang super. Super untuk hari ini laku di kisaran harga 22 sampai 23.000 rupiah per kilonya, sedangkan untuk harga yang SPJ hari ini laku di kisaran harga 25 sampai 27.000 rupiah per kilonya. Kemudian untuk harga yang jumbo ataupun dengan ukuran yang terbaik hari ini laku di kisaran harga 28 sampai 29.000 rupiah per kilonya. Jadi ada penurunan harga sekitar 1.000 rupiah per kilonya untuk harga si bawang merah dengan ukuran besar. Kemudian untuk harga bawang Pekin ataupun bawang Thailand untuk hari ini berkisar di angka 22 sampai 23.000 rupiah per kilonya untuk harga bawang Pekin ataupun bawang Thailand. Dan sepertinya juga ada penurunan sekitar 1.000 rupiah per kilonya. Kemudian untuk harga wortel untuk hari ini berkisar di angka 5.000 sampai 6.000 rupiah per kilonya. Dan untuk harga kentang masih sama ya, masih berkisar di angka 8 sampai 9.000 rupiah per kilonya. Sedangkan untuk harga tomat untuk hari ini dengan ukuran yang seperti ini laku di kisaran harga 9 sampai 10.000 rupiah per kilonya. Dan untuk harga pangsit masih di angka 3 sampai 4.000 rupiah per kilonya. Kemudian untuk harga loba ataupun kol bulat untuk hari ini 3.500 sampai 4.000 rupiah per kilonya. Sedangkan untuk harga tuna skol untuk hari ini masih di angka 50 sampai 60.000 rupiah per karungnya. Dan untuk harga ubi jalar atau ubi pelo untuk hari ini masih di angka 5.000 sampai 6.000 rupiah per kilonya.
Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. Kemudian kita berpindah untuk harga si cabai merah. Untuk hari Rabu ini nampaknya harga si cabai merah masih sama dengan hari Selasa ya. Dan untuk harga cabai merah nampaknya ikut turun juga. Dan turunnya cukup jauh sekali ya dibanding minggu kemarin. Untuk hari Rabu ini cabai merah dengan ukuran dan kualitas yang terbaik berkisar di angka 48 sampai 50 ribu rupiah per kilonya untuk harga si cabai merah dengan ukuran yang terbaik. Kemudian untuk harga si cabai hijau hari ini berkisar di angka 25 sampai 28 ribu rupiah per kilonya. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who. Kemudian untuk harga tombak bawang ataupun bunga bawang untuk hari ini berkisar di angka 4.000 sampai 6.000 rupiah per kilonya untuk harga tombak bawang atau dengan ukuran yang terbaik. Sedangkan untuk harga daun sup ataupun seledri untuk hari ini masih di angka 10 sampai 13.000 rupiah per kilonya untuk ukuran seledri yang masih segar dan masih baru. Kemudian untuk harga lobak bunga ataupun brokoli untuk hari ini masih di angka 5 sampai 7 ribu rupiah per kilonya untuk ukuran brokoli yang masih segar dan masih baru. Kemudian untuk harga terong ungu untuk hari ini dengan ukuran yang terbaik laku di kisaran harga masih di angka 3 sampai 5 ribu rupiah per kilonya. Dan untuk harga sawi putih ataupun sawi bola untuk hari ini dengan ukuran yang terbaik laku di kisaran harga 75 sampai 80 ribu rupiah per karungnya. Sedangkan untuk harga kentang untuk hari ini masih di angka 9 sampai 10 ribu rupiah per kilonya untuk ukuran yang terbaiknya. Dan untuk kentang merah masih di angka 10 sampai 12 ribu rupiah per kilonya. Dan untuk harga daun bawang untuk hari ini berkisar di angka 12 sampai 13 ribu rupiah per kilonya. Kemudian untuk harga buncis untuk hari ini masih di angka 7 sampai 8 ribu rupiah per kilonya. Kemudian untuk harga terong Belanda untuk hari ini masih di angka 8 sampai 9 ribu rupiah per kilonya. Sedangkan untuk harga Japan ataupun Siam untuk hari ini masih di angka 3 sampai 4 ribu rupiah per kilonya. Kemudian untuk harga selada hari ini masih di angka 10 sampai 12 ribu rupiah per kilonya. Kemudian yang terakhir untuk harga si cabai rawit hijau untuk hari ini masih di angka 42 sampai 43 ribu rupiah per kilonya untuk ukuran cabai yang terbaik. Dan sekedar untuk informasi mungkin hanya itu yang bisa kami bagikan kepada ibu bapak dan teman-teman semua. Terlebih terkurang kami aturkan terima kasih dan kami mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah penyampaian. Dan sampai ketemu lagi di hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.